Aksi konvoi dan corat-corat seragam masih dilakukan siswa SMA dan SMK Bali untuk merayakan kelulusan. Di Denpasar, siswa melakukan aksi konvoi dengan ugal-ugalan. Sementara di Buleleng, siswa mencorat-coret sejumlah fasilitas umum. Ratusan siswa dari berbagai sekolah di kota Denpasar selasa siang melakukan konvoi keliling kota usai dinyatakan lulus ujian nasional. Meski mengganggu ketertiban umum, Para pelajar SMA dan SMK ini tetap memacu kendaraannya dengan ugal-ugalan. Para pelajar yang bersekolah di kawasan Denpasar Selatan memilih Pulau Serangan sebagai titik kumpul perayaan kelulusan. Di tempat ini mereka meluapkan kegembiraan dengan mencoret-coret seragam dengan piloks atau spidol. Sama teman-teman seangkatan -teman semuanya. Apa uh. apa yang dipersiapin deh Oh, biasanya sih kita sebelum ini gambar baju dulu, dan kita beli pilok, beli spidol, pakai, ya pakai kenang-kenangan untuk terakhir ketemu teman. Meski jumlah pelajar cukup banyak, tidak ada pengawalan ketat dari aparat kepolisian dalam perayaan kelulusan di Pulau Serangan ini. Sementara itu di Buleleng, seluruh siswa SMA dan SMK bersuka merayakan kelulusan dengan melakukan aksi coret-coret di seragam sekolahnya. Puluhan siswa dari sejumlah sekolah berkumpul di gelanggang olahraga Buana Patra Singaraja. Tak hanya coret-coret di seragam sekolah, bahkan siswa melakukan coret-coret di tembok gelanggang olahraga menggunakan cat semprot. Mereka berdalih aksi coret-coret ini sebagai ungkapan rasa kegembiraan. Merayakan, biar ada kenang-kenangan gitu. Nah, kenapa nggak disumbangin pakainya? Oh, no, eh, pakainya ada tiga. Jadinya eh, dua disumbangin, lagi satu pakai kenang-kenangan, biar ada momen. Meskipun sudah diberikan imbauan ke sejumlah sekolah agar siswa tidak merayakan dengan coret-coret, namun tetap saja masih terjadi. Kepala Distrik Pora Buleleng Gede Suyana menegaskan, akan menegur pihak sekolah agar tahun berikutnya pengumuman kelulusan para siswa diwajibkan memakai pakaian adat. Saya akan sampaikan ya kepada pemilik sekolah itu. Ya, SMA SMK untuk memberikan himbauan ya pembinaan terhadap sekolah SMA SMK terutama yang eh, merayakan kelulusan itu dengan coret-coret eh, maupun konvoi dan sebagainya. Supaya tidak melakukan itu. Ada teguran ya? Bukan saya Saya menyampaikan kepada pemilik sekolah. Pemilik sekolah. Usai melakukan coret-coret, para siswa melanjutkan konvoy ke puncak Bedugul. Sebanyak 8.467 siswa SMA dan SMK dinyatakan lulus ujian nasional tahun 2017. Tim liputan melaporkan untuk net Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.